Selamat malam istriku dan anak-anakku. Selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kemudian malam ini kita akan memulai ibadat ya dalam rangka renungan keluarga Kristiani tentang Santo Yusuf. Marilah sebelum kita mulai, kita ambil sikap hening. Silakan dibuka dengan lagu. Mari kita bernyanyi dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, ialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, ialah nama Tuhan dipuji. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita hening sejenak. Kita sesali segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus Putramu. Dengan penuh kasih, Ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui doa dan permenungan ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan renungan dari halaman 14, renungan hari kedua, Allah itu Bapa. Injil Matius menunjukkan kepada kita pribadi pertama dari Allah Tritunggal dengan nama Bapa. Nama Bapa menjadi nama Allah yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus, dan dengan menyebut Allah sebagai Bapa, kita menyatakan diri sebagai anak-anak-Nya. Tuhan Yesus menggambarkan Bapa sebagai penyelenggara kehidupan. Bapa mengampuni dosa, mendengarkan setiap anak-Nya, memberkati dan murah hati. Ia tidak pernah meninggalkan kita, dan Bapa itu hanya satu, sebagaimana dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu,
yaitu Dia yang di surga. Nah, tema renungan pada hari ini sangat menarik, ya, mengingatkan kita bahwa peran Allah itu sama seperti peran seorang ayah, ya, atau bapak. Sama seperti misalnya papa, ya, menunjukkan kasih sayang papa ke Diego dengan cara membangunkan Diego setiap hari, mulai belajar online, ya kan, itu sebagai bentuk perhatian dari seorang ayah. Nah, itu sama seperti kasih sayang Allah Bapa kepada kita semua. Jadi kita semua ini adalah anak-anaknya Allah. Jadi kalau misalnya kita mau meminta, minta kepada Allah. Karena Allah adalah Bapa kita. Okay. Menjadi permenungan bagi kita, bagaimana kita mengalami Allah sebagai Bapa jika kita tidak mengenal Bapa kita sehari-hari. Marilah kita mohon supaya kita mampu mengenal figur Allah Bapa melalui Bapa duniawi kita. Dan semoga Bapa-Bapa keluarga semakin mampu mencerminkan figur Bapa surgawi. Marilah kita melanjutkan renungan ini, ya, dengan mengambil sikap bening. Kita berdoa dalam hati atau berdoa spontan. Dipersilakan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan ayah yang terbaik di dunia ini. Aku mohon semoga semua ayah yang di dunia ini dapat berkat dan semangat agar menjadi ayah yang terbaik di dunia untuk anak-anaknya. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu, semoga untuk semua suami, berkatilah mereka semua Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dan dapat selalu mencintai keluarganya, istrinya, dan begitu pula kami terhadap suami ataupun ayah kami. Amin. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita lanjutkan dengan mendoakan dari panduan halaman 36, doa Santo Yusuf Paus Fransiskus. Kita doakan bersama-sama. Salam penjaga sang penebus, mempelai santa perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah berdoa bersama. Halaman 44. Ya Bapa, semoga devosi kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan selama hari-hari ini membantu kami menimba dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita tutup dengan lagu. Oke, mari kita tutup dengan lagu dari Puji Syukur nomor 703.
Semua kembang bernyanyi senang, kiranglah hatiku pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin ria ke surya membawamu.